senior-senior nih, belakang, depan, senior-senior. Kita mau ke tangkahan. Cuman gak dijelasin mereka ngapain di tangkahan, aku pening juga. Tapi gak apa-apa, aku bawa kopi. Nanti kita ngopi di pinggir sungai. Pinggir air panas. Buka baju, buka celana, kopi, mandi. Kalau sempat mandi, mandi. Kalau enggak, cuci mata ya, cuci mata. Mudah-mudahan di sana banyak bule nanti ya. Nah, diajak ngopi bule-bule juga. Saya jangan jumpa Pak Rusak lah nanti. Rusak semua acara nanti buat lah. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sampai bro. Mana bro? Gimana bro? Sampai surga. Surga berarti. Wah. Tunggu, bang. Tidak pernah apa-apa. Tidak pernah. Hah? Global. Tidak ada. Penginapan dan tidak ada penginapan. Yang bahan-bahannya adalah kertas. Ini bang, ini kan daunnya susun. Susun aja. Kalau kita mau keluar kemana, pokoknya sedikit. Kita tuang-tuang daunnya. Tapi kasih plastik besar. Kalau itu susun, supaya dia jangan lengket besar. Warnanya lengket di kain juga ya. Udah mirip Nikola Saputra belum? Ya nggak mirip nggak apa-apa, tapi kita udah sampai di penginapannya artis terkenal Nikola Saputra, pemain film Ada Apa Dengan Cinta. Ini saya di sini diajak Mbak Arma. Mbak Arma? Ih, lari dia. Ini sama Mbak Arma kita kesini. Diajak dia masuk kemari. Udah coba kopi tadi di restorannya anak Kak Yanti. Di situ kita minum kopi di situ. Sekarang kita jalan-jalan di penginapannya Nikola Saputra. Mantap bro, keren. Nanti lu lihat sendiri isi dalam penginapannya di sini ada apa aja. Oke, sama Bang Ombing. Bang Ombing adalah owner bank sampah di Dairi. Kak Yanti adalah penghuni tangan. Nah ini artis kita, kembarannya Nikola Saputra. Versi apa? Versi versi map majalah Forbes. Sebelum 30 Masehi. Ya, ini Kak Arma. Mana Kak? Menurut Kakak? Keren sih. Keren ya? Tunggu ya Kak. Kemudian pengen istirahat, itu bakal nemuin banget suasananya yang betul-betul bisa bikin istirahat di sini. Jauh dari kegaduhan kota, itu kendaraan dan ayolah ke sini. Ajak saya ya. Oke. Kopi bro, udah pasti kopi. Tadi kita nggak boleh masuk. Inilah dia kunci buka bawahnya gitu pak. Ya, juru kuncen kita di tangkahan. Jadi kalau kawan-kawan mau kemari,
hubungi Kak Yanti. Aduh, dong. Kita tempat setting kok dari tangkahan, hujan-hujan deras, laparan kita serang rumah Kak Linggo, Mak, Kak Gita minum sepuasnya. Aduh, kalau di tangkahan tadi ngebayar berapa nih? Amsyong oke, ini Kak Linggo buat saya. Coba ngelawain dari jam 3 yang pulang. Dari itu dengan